Rumah Sakit Indonesia Gaza menangani korban serangan Israel di Jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina merilis jumlah korban luka di Gaza sekitar 2.000 orang. Pemirsa, ini adalah situasi di Rumah Sakit Indonesia Gaza pada hari Minggu. Ambulans terus berdatangan membawa korban mati syahid dan luka-luka akibat serangan Israel. Sebelumnya, satu staf lokal relawan Mercy meninggal akibat tembakan roket dari pesawat tempur Israel pada hari Sabtu. Kedutaan Besar RI di Amman, Yordania terus memantau WNI yang terjebak di wilayah Palestina dan Israel lantaran pintu perbatasan Israel-Yordania sempat ditutup. Saat ini terdapat 45 WNI di Palestina, 10 berada di Gaza, dan 35 WNI berada di tepi barat. Kemudian 230 WNI yang sedang melakukan wisata religi di berbagai titik di Israel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.